Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Panji Art. Sebelum kalian menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari video aku. Pada video kali ini, aku mau review clip-on Boya by M1. Di video lalu, aku membuat video unboxing. Yang belum nonton video unboxing clip on Boya by M1 nya bisa klik di sini. Yuk langsung saja kita review clip on Boya by M1 nya. Ini dia clip on nya. Mari kita buka. Ini dia clip on Boya by M1 nya. Ini suara langsung dari HP ya. Coba kita pasang. Tes 1, 2, 3. Bagaimana suaranya? Ini suara dari clip-on Boya by M1. Kalau yang pertama tadi itu langsung dari HP ya, tidak menggunakan clip-on. Jelas suaranya ya, jelas menggunakan clip-on Boya by M1 nya ya. Halo. Menurut kalian bagus mana, menggunakan clip-on atau tanpa clip-on? Bisa kalian komen di bawah. Kemudian cara menggunakan clip-on, maksud dipegang seperti ini ya. Bisa kalian masukkan atau disembunyikan di baju seperti ini. Ya, tidak begitu jelas ya. Tidak kelihatan clip onnya dipasang. Ini seperti ini. Suaranya tetap masih jelas ya. Kalau tadi kan dipegang, ini disembunyikan. Nah, ini di sini clip onnya. Udah aku masukin dalam baju. Tidak kelihatan. Ini suara clip-on Boya BM1 nya di ruangan dengan ukuran 3 meter kali 2,75 meter. Ini suaranya seperti ini. Kita coba di ruangan yang lebih lebar lagi. Yuk. Sekarang aku udah pindah di ruangan yang lain yang lebih luas, kisaran lebarnya panjang kali lebarnya panjang sekitar 7 meter, lebar 4 meter. Begini suaranya, kalian dengar ya, masih tetap jelas. Kalau masih, bisa kalian komen. Ini aku sekarang sudah di luar atau di outdoor, apakah suaranya masih jelas? Ini jarak aku dengan kamera ada sekitar 3 meter lebih ini. Masih jelas ya suaranya ya. Coba tanpa clip on seperti tadi suaranya. Apa kalian dengar? Nah, itu dia video review clip-on Boya by M1 nya ya. Menurut aku itu suara jadi lebih jelas. Tapi menurut aku clip-on Boya by M1 nya cocok untuk indoor. Karena di outdoor masih belum meredam suara-suara angin ataupun yang lain ya. Kalau di ruangan kan jernih seperti ini ya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik tombol like. Apabila ada saran, kritik, ataupun masukan bisa kalian tulis di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media kalian.
Yuk berkarya, biar banyak karya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.